Pemirsa Tagani TV, kembali lagi bersama saya Bung Tio pastinya di Arena Sumbar dan masih ditemani dengan Bang Fikri nih di sebelah kita. Masih membahas seputaran Padang Futsal Academy nih, Bang. Iya. Boleh tahu nggak sih, Bang, tujuan, visi, misi dari Padang Futsal Academy ini apa aja, Bang? Visi, misi, dan tujuan? Iya. Yang pertama pasti kita ingin meningkatkan kualitas olahraga khususnya futsal di Sumatera Barat. Betul. Kedua, kita ingin menjauhkanlah pemuda dari pergaulan bebas, benar, narkoba, apalagi marak-maraknya tawuran, balap liar. Ya, itu ya, kita limpahkan ke semuanya di lapangan agar mereka berkegiatan positif. Iya, benar-benar. Selanjutnya, kita ingin menanamkan kepada pemuda dan pemudi, anak muda lah. Gimana sih caranya mental kuat, punya mental yang kuat, jiwa sportif dalam kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Tadi visi misinya dari Padang Futsal Academy. Bener banget sih, soalnya yang saya lihat sendiri ya, Bang, ya. Iya. Itu anak muda sekarang nih kayak banyak kurang gerak aja gitu loh, Bang. Kurang gerak. Masih, Bang, malas. Kayak HP gitu. Iya, iya, iya. Dan Padang Futsal Academy ini menjadi wadah untuk para pemuda dan pemudi untuk beraktivitas dan syukur-syukur bisa jadi pemain pro juga dong, Mas, Bang, ya. Insyaallah. Iya dong. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Bagaimana sih, Bang, struktur dari Padang Futsal Academy ini? Struktur? Kebetulan kita belum ada manajer lah, tetap yang mengatur keuangan. Oh iya. Ya. Jadi saya mendirikan Padang Futsal Academy ini dulu bersama teman-teman yang seumuran lah. Sepemikiran juga, satu tujuan. Saya sebagai pelatih utama, ada asisten, Coach Ivan, Coach Kenan, Coach Nigo dan Coach Alvin. Untuk pelatih kipernya ada juga Coach Alvin. Oh, berlima berarti? Iya. Berlima sama Abang, ya? Iya. Abang sebagai pelatih apa nih? Pelatih kepalanya lah. Pelatih, ya. Head coach-nya. Head coach. Dan teman-teman Abang itu pelatih untuk kayak kiper gitu. Kiper untuk, ya. Ada juga nggak sih, Bang, pelatih-pelatih di bagian misalnya kesehatan pemain gitu, Bang? Kesiapan mental pemain, ada juga nggak sih, Bang? Kalau untuk pelatih kayak itu mungkin nggak ada ya, itu mungkin untuk keseluruhannya dilimpahkan ke saya gitu. Mantap, ya. Bang. Kalau saya minta tolong, asisten ada, mungkin para pemain ada masalah lah, mungkin ceritanya ke asisten nanti. Oh gitu, ya. Baru lempeng kabar. Iya. Soalnya kan pastilah pemain ada misalnya sebanyak ini gitu ya, Bang, ya. Iya. Pasti ada yang kayaknya kurang nih, Bang, saya nggak bisa diputsal kayak gitu, Bang, ya. Ada yang minder juga tuh, ini cerita gitu. Oh iya, Bang, mau nanya nih, Bang, ini teman-teman kita ini, itu dimulai dari nol kah? Atau emang udah beberapa basic, pemain? Kan? Ada yang dari nol, ada yang udah rata-rata bermain futsal juga dari masa sekolahnya gitu. Oh gitu. Apa ada yang pro banget gak, Bang, kira-kira? Kalau soal pemain pro mungkin di sini belum ada. Belum. Mungkin tingkatannya masih sekolah, masih, gitu. Ya? Masih sekolah. Tamat-tamat baru sekolah lah. Dan tadi kan di awal kita udah nyinggung soal apa ya, kategori umur gitu-gitu ya, Bang, ya? Iya. Nah, boleh tahu nggak sih, Bang, kategori umurnya di sini ada apa aja selain senior tadi loh, Bang? Selain senior? Di sini kita ada tiga kategori umur. Pertama itu ada junior, untuk khusus anak-anak umur 8-15 tahun. Oke. Okay. Selanjutnya kita masuk ke senior, yang tadi 16-21 tahun. Terakhir ada PFA Angels untuk cewek. Untuk perempuan. Wanita, ya. Itu kelahiran umur 16-21 tahun. Oke, jadi ada tiga kategori, itu ada junior ya? Iya. Junior, senior, sama wanita. Apa tadi? Angels, ya? Angels. Angels itu ya. Dan ini kita lagi latihan bareng senior. Senior. Kalau junior itu, Bang, itu berarti anak-anak SD kali ya? SD, SMP, kelas 1, ya. Itu latihannya kayak gini juga kah? Atau mungkin kalau enak, untuk junior kita masih intensitas bawah lah. Oh iya. Ya, nggak bisa disamakan dengan senior tingkat latihannya. Oh iya, tingkat latihan nih, Bang, ngomongin latihan. Ini latihan buat senior deh, Bang. Ya. Itu berapa minggu sekali sih, Bang? Untuk senior, dikarenakan kita ada target lah untuk ke depan untuk berprestasi terus, kan? Iya, Bang. Dulu biasanya latihan tuh dua kali seminggu. Jumat dan Minggu. Sekarang kita tambah dua hari lagi. Jadi 4 kali seminggu. Wow. Ada Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Wow, emang ini abangnya kayaknya mengejar target banget ya? Ngejar banget. Dan aman-aman aja, Bang? Maksudnya nggak ada yang lu tipes lah gitu? Beberapa pemain ada lah. Oh, ada, penyakit bawaan ada. Itu harus kita ngerti juga.
Ah, benar-benar. Jadi ngomong-ngomong soal target tadi, Bang, bagaimana sih, Bang, pembinaan selanjutnya untuk para-para teman-teman kita ini untuk jadi pemain pro gitu? Pembinaan. Kita cukup terus gimana ya? Tekankan kepada pemain. Kalau udah di lapangan, semua pikiran yang di luar hilangkan. Kita fokus untuk latihan. Kalau pribadi saya ya sebagai pelatih, di latihan itu mati-matian, bukan pas pertandingan. Justru di latihan kita mati-matian. Iya. Bukan pas di pertandingan. Bukan. Wow. Karena kalau di pas latihan udah mati-matian, otomatis pas pertandingan itu akan kebawa semuanya. Maksudnya saya merinding maksudnya dengar-dengar kata Abang tadi loh. Maksudnya ternyata saya pikir selama ini, Bang, pas di pertandingan itu kita mati-matian. Iya, semua orang banyak berpikir gitu. Iya, benar. Dan ternyata pas latihan kita mati-matian, pas pertandingan kita ada kebawa aja lah suasana latihan. Iya. Gitu, aduh, iya, keren. Jadi nih, Bang, ngomong-ngomong soal latihan, pasti dong perlunya fasilitas, benar. Tools gitu kan, Bang, ya. Kira-kira fasilitas Padang Futsal Academy ini udah cukup kah? Atau kalau dibilang cukup, belum lah. Belum ya, Pak? Belum. Soalnya bola yang masih nggak berapa, mungkin ada 9 bola. Lihat banyaknya pemain kan. Minimal satu pemain itu satu bola. Satu pemain itu bola ya? Karena kita lagi berkembang. Itu peralatan kita masih punya satu set kun, ada agility ladder untuk kayak seperti tangga lah gitu. Oh, gitu. Kelincahan, tangga kelincahan. Itu mendukung ada buat latihan ya? Ya, sarana ya. Ada apa namanya? Tactic board. Papan taktik lah. Papan taktik yang di situ ya, Bang? Iya. Oke. Jadi ini, Bang, tadi kan Abang punya target banget nih. Kayaknya Abang yang dulu nih, Bang Fikri dulu kan punya mimpi untuk menjadi pemain profesional. Ya. Dan mimpi Abang sekarang nih menjadikan Padang Futsal Academy ini jadi klub atau ya? Iya, jadi klub. Klub yang profesional juga dong pasti ya? Profesional lah. Dan Abang jadi pelatih profesional, Bang? Insya Allah. Dan target Abang apa aja nih, Bang? Selain itu deh, mau bawa Padang Futsal Academy ini kemana gitu? Target? Untuk target ya, kita cuma ingin di mana-mana bisa berprestasi itu aja. Itu aja, Bang? Iya. Karena kalau kita targetkan di mana aja, turnamen kecil kah, turnamen menengah, turnamen besar kah, prestasi itu akan ngikut ke atasnya nanti. Oke. Jadi target Bang Fikri ini membawa Padang Futsal Academy ini juara di kelas manapun gitu, Bang, ya? Benar. Di, apa sih, Bang, kalau bahasa ini, kalau kelas itu kan termasuk apa ya, bela diri ya? Kalau ini apa sih, Bang, kalau futsal itu? Kompetisi ya? Kompetisi di manapun, di arah manapun. Benar. Oke, pemirsa Arena Sumbar, kita break sejak dulu dan kita pasti akan kembali lagi di Tagrit.